Hai, anda bersama kami lagi di Aman. Minggu ini bermulanya pratempahan untuk peranti Apple yang baru, iaitu iPhone SE 2020 yang hangat diperkatakan antara yang mampu anda miliki di bawah RM2,000. Jadi hari ini kami akan membuat pandang pertama peranti dan melihat sedikit selok-belok sistem iOS 13 pada badan iPhone 8 ini. Kita mulakan dengan penawaran pilihan untuk peranti terlebih dahulu. iPhone SE mempunyai 3 pilihan warna, iaitu merah, putih dan juga hitam. Bagi kami, warna putih adalah paling menawan kerana panel hadapan telah ditukar kepada warna hitam. Storannya pula bermula daripada 64GB, 128GB dan 256GB. Boleh mencapai sehingga RM2,699. Model ini tiada versi Plus. Bergerak pula ke bahagian hardware yang ditawarkan, anda akan terus merasa selesa jika sebelum ini menggunakan iPhone 8 ke bawah. Sebuah peranti yang sangat ringan untuk dipegang, namun pada pakej yang sangat kompak, binaan kualiti yang premium hasil daripada sentuhan aluminium 7000 series yang lebih mampat dan tidak mudah lentur. Tambahan pula kaca di belakang diperkuat yang turut membolehkan pengecasan tanpa wayar digunakan. Di sekeliling peranti, tiada apa yang baru seperti butang kuasa di bahagian kanan, arah suara sebelah kiri dan pembesar suara stereo sambungan lightning. Skrin hadapan peranti adalah bersaiz 4.7 inci. Anda mungkin tertanya-tanya adakah kami tersilap sebut? Tidak. Tahun 2020, kami tidak menyangka perkataan ini keluar daripada mulut kami sendiri. Resolusi yang ditawarkan adalah HD ataupun 720p. Masih menawarkan True Tone Display untuk sesuaikan mata anda ketika berada di kawasan cahaya yang berlainan supaya mudah untuk dipandang. Nisbah skrin di sini adalah 16:9. Satu nisbah atau ratio yang sama seperti televisyen yang anda biasa guna, tidak kelihatan lebih lebar ataupun tinggi dan sebagainya. Pilihan security adalah hanya melalui pengimbasan cap jari di bahagian hadapan. Di zaman kita semua sudah terbiasa kepada imbasan muka melalui kamera hadapan, termasuklah Apple Face ID sendiri, mungkin terasa sedikit lapuk. Tetapi melihat kembali, peranti ini bukannya disyorkan kepada pengguna tersebut. Namun ia bukannya perkara yang buruk. Semasa ia mula-mula keluar, hanya Apple yang berjaya kemaskan butang tanpa butang sebenar bersama imbasan cap jari. Kamera 12MP ini dikatakan adalah sama seperti berada pada iPhone 8 yang asal. Mampu merakam video 4K 60fps, dinobatkan antara yang terbaik untuk tujuan rakaman video. Kami belum pasti sama ada Apple turut menyediakan Smart HDR seperti mana yang ada pada peranti terbaru mereka kerana mungkin belum berkemampuan dengan sensor yang lama. Namun Apple turut menyediakan efek bokeh untuk satu lensa jika anda yang mementingkan fungsi tersebut. Tetapi terhad kepada bentuk manusia sahaja yang boleh dikesan. Bercakap mengenai kuasa pula, chip A13 Bionic yang turut boleh didapati pada peranti mercu Apple boleh dikesan pada peranti yang lebih premium seperti iPhone 11 sehinggalah iPhone 11 Pro Max. RAM 3GB menjanjikan penggunaan harian yang efisien bersama iOS 13 terkini. Tidak banyak kuasa yang diperlukan untuk menguasakan skrin 720p sebenarnya. Apa yang pasti, IP67 sangat berguna tidak kira di mana pun anda berada. Hujan, basah, berdebu, ia sepatutnya tahan daripada kes-kes seperti itu. Kami nasihatkan anda supaya jangan sesekali menyelam peranti ini di dalam kolam, sungai dan sebagainya kerana ketahanan ini hanyalah untuk melindung komponen dalaman, bukannya untuk tujuan tahan lasak. Bateri 1821mAh ini dapat di-charge menggunakan pengecasan pantas tetapi tidak tersedia di dalam kotak menerusi sambungan lightning sahaja. Jadi apa pendapat anda mengenai iPhone SE 2020? Adakah ianya cukup menarik kepada anda untuk memilikinya? Atau sekadar ingin membeli untuk diberikan hadiah kepada orang tua ataupun anak-anak? Sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.